Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi bersama saya yang Benyamin Production Channel. Kali ini saya akan berbagi video tentang cara pemasangan baja ringan yang sangat sederhana. Dan posisi sekarang saya sedang berada di Desa Bongo 2 Lor Sradolor, Kecamatan Bulangan, Kabupaten Binaduan, Cirebon, Jawa Barat. Maaf pemirsa, karena suara saya lagi serak, lagi gangguan suara sehingga mungkin kurang jelas, dan nanti kita akan selanjutnya melihat foto atau melihat video soal pemasangan baja ringan tersebut lebih dekat. Oke, let's go. Jangan lupa ikutin terus video kami dan like, comment, subscribe ke channel kami agar bisa saling berbagi pengalaman melalui sosmed. Oke, let's go. Bisa. Selembarnya pira mas? Selembar mana ini pira? Regai. Oh, beli baru. Oke, ternyata bisa ke sini. Lumayan ya, di double dengan GRC supaya lebih adem, tidak terlalu panas. Kalau hanya baja ringannya saja nanti sangat terlalu panas sekali nih pemirsa, sehingga harus dilapisi dengan GRC ya, supaya tidak terlalu panas dan supaya lebih awet juga. Nah, contohnya seperti ini pemirsa. Jadi setelah pembuatan rangka baja ringan, dilapisin dulu dengan GRC, lalu di atasnya dikasih baja ringan supaya lebih nyaman ya, tidak terlalu panas. Kalau baja ringannya saja bisa membuat suasana lebih panas lagi nih bisa. Dan untuk tiangnya sendiri seperti ini bisa. Dan dikerjakan hanya dua orang saja supaya lebih hemat, lebih banyak hasilnya atau pendapatannya. Dan pemasangan baja ringan tersebut lumayan lebih praktis, lebih cepat dan lebih ringan tentunya. Oke, pemirsa, mohon maaf sekali ya karena saya tidak bisa meneruskan video tentang pemasangan baja ringan sehingga hanya sampai di sini saja, dikarenakan kendala posisinya sulit untuk mengikutinya nih pemirsa, karena di atas ya, dan terlalu ribet juga untuk mengikutinya, sehingga video kami tentang pemasangan baja ringan cukup hanya sampai di sini saja dulu. Terima kasih atas segala kebersamaan, dan jangan lupa like, comment, subscribe channel kami yaitu MIF Production Channel, supaya kita bisa berbagi pengalaman melalui medsos youtuber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.